kamu mau meminta untuk warga masyarakat yang ada di sini untuk membeli series Lesti, tadi yang suami saya bilang bahwa bangga mempunyai istri yang begitu produktif. Tapi sebetulnya produktifnya saya adalah berkat doa dan restunya suami saya. Saya bisa berhasil seperti sekarang ini ya berkat orang hebat yang selalu ada di samping saya. Karena saya kalau gak ada ridonya, kalau gak ada izinnya, saya gak bisa ada di sini, gak bisa seperti sekarang ini. Jadi intinya kita sebagai istri ya teteh, sangat berterima kasih kepada suami-suami kita karena sudah memberikan ridho untuk kita bisa terus berkarya dan bisa mengekspresikan apa yang kita mau, bisa membuat apa yang kita mau gitu. Intinya insya Allah ridho Allah itu ridho suami juga ya. Iya. Duh, harus nurut makanya. Harus nurut sama suami sebagai suami. Cuma sayangnya aku gak punya suami ya. Abis istri. Ini langsung cari. Istri suami. Bener ya tuh, buat istri-istri ada di sini harus nurut sama suami supaya rezekinya lancar. Jangan bantah ya. Karena gini, ibu-ibu nih siapa yang maksudnya gini, kalau kita itu mendapat restu suami itu langkah kita tuh kayak ringan gitu. Iya. Merasa gitu. Aku yang rasainnya ya gitu. Kita mau ngapain kalau ketika suami kita itu merestuin, kita tuh kayak ringan banget. Ya. Masya Allah, tuh pesen tuh ya. Harus minta izin dulu ya Bu sama suami untuk apa yang mau kita kerjakan. Kalau hidupnya mau ringan, nurut sama suami. Suaminya yang takut istri. Ya Pak Sabari ya. Oke, ini mudah-mudahan kerjasama ini bisa membawa berkah buat semuanya. Amin. Semuanya juga bisa. Buat semuanya ada di sini, pengen gak sih kembaran sama Dede Lesti? Mau? Mau, oke. Kita dihibur kali ya. Boleh. Mau nyanyi ya katanya. Siapa yang udah gak sabar denger Telesti mau nyanyi? Ya.